Okay, Mi. Habis. Subscriber, Mi. Pecah. Buka. Saya kena pecah ni Cik Batia, eh. Sebab saya nak check. Apa Cik Batia punya rumah, setiap kali kilat dia akan tendang? Bukan. Kalau hujan tu kat sekali, dia ada hujan. Kadang-kadang dia tendang. Tapi boleh kata dalam setahun 2-3 kali lah. Okay, pasal peti ais, yang keberapa rosak? Yang itu baru pertama kali. Lampu banyak kali rosak lah. Lampu macam ni, pasal saya tengok bang. Kalau buka, dia macam ni. Eh. Mana? Atas pun macam ni. Ni lah. Okey, bila kali. Setiap kali kilat dia akan jadi macam ni? Tak ada. Kadang-kadang bila buka jadi. Okey, kan saya check. Lampu ni orang tak pakai lagi dah ni Cik Batia, lampu ni. Dah. Lampu ni tak tahan. Orang pakai LED sekarang. Buka, pecah kan? Saya. Dah pecah kan Cik Batia? Oh, dia dah simen. Tapi dia kosong. Dia kosong sikit. Cik Batu jangan simen benda ni. Cik Batu ada hammer tak? Ada. Saya ada hammer dalam kereta. Kalau Cik Batu ada, saya pakai Cik Batu punya lah. Kereta parking jauh. Mana nak pergi ambil? Ada simen. Lepas tu bumi tu tak ada simen. Earth. Kita nak check earth. Rumah ni setiap kali kilat je. Ada je rosak . Kilat je tendang. Okey, tak apa. Stop dulu. Tak ada. Tak ada. Saya check ni. Saya pecah je. Okay. Dah macam itu kan? Dia tak isi map ni. Susah nak, dan ni kalau nak check bayar. So ni dapat pun. Okey. Cik, saya kena korek ni. Saya ambil glove sekejap, Cik. Saya ambil glove sekejap. Ini. Okey, kita dekat Tanjung Malim, Perak. Kita sekarang dekat Tanjung Malim, Perak. Pergi balik hari rumah customer ada masalah, kita bantu. Nanti kejap lagi dah siap di Shah Alam. Lepas Shah Alam, correction. Terbaik. Jumpa lah dekat. Dah ke dalam . Dari timbul tanah dah ke dalam dah tak jumpa. Okey. Lepas tu auto gate dah rosak. Auto gate pun dah rosak . Kilat entam, auto gate pun rosak juga. Jadi kita guna plan B. Peding ni dah tak jumpa, dah tertimbus, kita guna plan B. Cara kedua nak check. Okey, kalau saya check kat sini, kalau saya tengok dekat sini, mereka check ni wiring lama. Saya syorkan biasa wayar rumah yang lebih 25 tahun akan pakai brand ni lah, kabel jenis ni. Sebab kabel jenis ni dia tak ada pipe. Kalau pakai kabel jenis ni, dia double insulation nama dia kabel ni. Dia tak ada pipe. Kabel ni mahal. Dia mahal. Dia tak payah pipe. Dalam dinding ni tak payah pakai pipe. Dia jangan masuk kabel, simen terus. Ni jenis sistem lama. Sekarang yang baru kita semua pakai pipe. Jadi pakai pipe, kita tak guna kabel ni lagi. Kita guna kabel single insulation. Single PVC. Kabel dia murah sikit. Apa dia masuk dalam pipe, tu sistem yang terbaru lah. Okay. Tapi kabel ni tahan, kabel ni memang tahan. Tapi dah lebih 25 tahun saya syorkan tukar lah. Okay, kalau cik tengok kat sini saya offkan dulu. Okay, nampak tu. Tak trip cik, nampak cik?
Tak trip, dah rosak. Ha. Ha, tu. Ha, baru trip. Tekan banyak baru trip. Maksudnya bila benda ni rosak, besok bila kilat entam, dia tak jatuh atau dia lambat jatuh. Nanti kilat tu akan entam barang elektrik. Itu sebab cik punya water gate rosak, cik punya lampu banyak rosak, cik punya kipas pun pernah rosak. Sekali lagi. Saya tekan nampak. Nampak tak cik nampak? Cik tengok video ni balik. Dia atur tolak ni. Patut tengok nampak, saya tekan banyak kali. Main-main banyak kali. Okey, jadi sekarang kita dah nampak dah punca cik punya barang elektrik rosak bila kilat sebabkan benda ni rosak. Cik tekan tengok sebab dia dah terlalu lama je, dah sampai expired dia. Okey. Nampak. Kuat-kuat saya tekan. Tak apa-apa. Saya nak puas hati saya jap. Berasap. Nampak cik berasap? Nampak. Nampak tu berasap tu? Berasap apa? Hangin. Ini terbakar rumah ni. Nampak. Punca. Ini tanda-tanda litar pintas. Tanda-tanda rumah bakal terbakar. Nampak tu asap cik? Nampak tak asap tu? Nampak tu ada asap. Tu. Kamera tak tahulah kamera ni nampak tak nampak. Tapi cik nampak kan? Nampak. Ada asap. Okey. Oh, hangit je busuk. Oh dia. Kenapa tak asap tu? Dia tak tendang. Jadi bila tak tendang, bila biasanya kalau ada asap ni ada letak pintas. Biasa kalau ada keluar asap mesti ada letak pintas kat sini. Kejap lagi kita check. Okey. Sekali lagi saya tak puas hati kalau tak tendang ni. Nampak tak atas, ada asap je? Perasan tak? Nampak. Kamera tak nampak. Tapi master kasar nampak. Lepas tu ada asap. Okey, hangit dah tak apa. Okey, sekarang ni saya buka terus main switch. Okey dah. Dah tak ada api masuk lah. Dah selamat. Okey, sekarang ni saya nak try MCB pula. MCB ni dia tak boleh ke tengah-tengah. Dia mesti atas atau bawah. Dia tak boleh tengah-tengah. Okey, saya try yang ni. Okey, cantik. 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 Nampak ni cik dah tengah-tengah. Ni dia dah tengah-tengah. Masuk kalau di tengah ni dah jam. Ni punca terbakar sok ni. Ni dia terbakar rumah ni. Yang ni. Okey. Ni dah tak ada jatuh. Ambil screwdriver bunga. Screwdriver yang hulu dia besar. Apa pun screwdriver dah boleh tu. Yang abang nak kepala dia besar je. Mari sini. Player lah player. Mari sini. Abang sini. Pegang. Okey, saya tengok yang ni, contoh yang ni kan. Yang ni, saya tak pakai player Sikit je. Dia trip. Okey. Yang ini, saya tengok Nampak? Dah jam. Ni punca terbakar. Ni punca barang yang rosak. Patut bila benda dah keras je. Patut bila benda ni bila ada shorting dia akan trip. Jadi barang elektrik selamat. Sekarang bila dia dah jam, barang elektrik cek yang rosak. Kuat aja kan. Saya pukul Jap. Ni ke dah tahap mendera dah ni. Saya dera pun. Nampak. Dia turun setengah aja. Punya kuat saya pukul setengah turun. Maksud dia dah jam. Yang ni. Ni pun sama. Nampak tu? Tengah-tengah. Ni okey. Ni okey. Ni okey. 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 Dekat sini, cik punya circuit RCB yang paling penting dah rosak. Ini tahan kilat. Sebab tu kilat, saya dah tahu dah kenapa rumah cik bila kilat bayar itu rosak kan. Rosak. Ini rosak. Ini rosak. Ini rosak. Cik tukarlah satu. Ini semua tukarlah cik baru punya. Sebab video ni biasanya untuk customer. Okey, saya dah check semua cik ni wiring. Yang saya check ni wiring untuk bawah saja ground floor. Saya check neutral dengan earth dengan live, neutral dengan live. Cik punya wiring daripada breaker ke switch saja. Maksud daripada switch ke lampu, daripada switch ke kipas saya tak check sebab kita dah offkan switch, dah cabut plug. Saya check daripada breaker ke switch, wiring cik semuanya baik. Wiring cik semuanya tak ada leakage, sikit pun tak ada leakage. Dia memang minima pun tak ada. Memang wiring cik memang sangat baik. Cuma dekat sini nanti kita check yang selepas switch pula. Kita onkan balik switch kita check. Cuma dekat sini yang saya check cik punya komponen banyak yang dah jam. Ni kena tukarlah. Kalau tak tukar bahaya tak terbakar rumah. Wiring cik setakat ni tak ada yang rosak. Yang daripada breaker ke switch.
Okey, sekarang ni minta cik onkan balik. Swiss semua onkan semua Swiss. Lepas tu aircon tak payah on. Swiss aircon tak payah on sebab aircon ada coil. Cik minta onkan Swiss kipas tu cik kosongkan. Maksudnya cik pakai remote ke pakai regulator? Remote. Kalau remote tak apa, on je. Jadi Swiss lampu, Swiss kipas, semua cik on. Swiss water heater, Swiss aircon jangan on. Peta ais jangan on. Sebab peta ais ada coil. Cik buat dulu. Nanti kita cek balik. Jarang jumpa rumah dekat 30 tahun yang tak ada leakage ni. Ni baik, rumah ni baik. Tapi ya, bawah lah, atas tak tahu lagi. Okay, saya tunjuk. Yang ini hitam. Ini kilat entam. Kilat entam sebelah kan? Tu rumah jiran sebelah. Kita nampak tu hentak kilat entam. Hitam kan? Okey. Lepas tu rumah cik kadang-kadang kena kilat kan? Nombor satu tengah-tengah. Okey, dia macam ni. Dia function dia. Kilat tu dia hentam dekat tanah. Dia bukan hentam kat bumbung. Dia hentam kat tanah. Dia hentam dekat belah sana. Dia hentam dekat belah sana. Dia cari dalam tanah tu yang cik nampak yang saya ketuk-ketuk tadi tu. Yang ketuk-ketuk tadi tu, dalam tu ada rod, ada tembaga. Dia akan kilat akan cari benda tu. Sekarang bila kilat tu hentam dekat satu tempat, dia akan cari mana yang paling dekat. Sekarang ni kalau cik perasan rumah hentam tu terbakar, meletup, berasap hitam kan kena kilat. Kilat hentam kat belah sana. Jadi bila kilat hentam belah sana, yang paling hampir rumah jiran sebelah. Jadi dia akan hentam rumah jiran sebelah dulu. Dan kadang-kadang kena rumah cik kan. Okey. Ada satu masa kilat terlalu kuat. Dia lebih kuat daripada biasa. Jadi dia hentam, bila dia hentam yang sebelah sana punya lebihan tu boleh kena rumah cik. Itu yang cik punya auto gate rosak, cik punya lampu rosak, cik punya peti ais rosak, cik punya estro pun rosak. Lebihan, cik dapat lebihan. Faham tak cik? Tapi rumah yang sebelah sana yang ke hujung tu selamat. Sebab apa selamat? Sebab kilat hentam dekat sana. Tapi yang rumah sebelah rumah yang sebelah ni, rumah encik dengan rumah yang sebelahnya, biasanya dia akan kena dulu. Dia kadang-kadang lebihan kilat yang hentam kat dia tu dah penuh, dia pergi ke rumah lain. Sebab encik kena kadang-kadang. Yang sebelah kena selalu. Kilat terkenang, kilat tenang, kilat tenang. Kilat hentam betul-betul dekat dengan rumah dia. Encik, masa encik beli rumah, masa developer belum beli tanah ni, berpuluh-puluh tahun lepas, sebelum developer tolak tanah ni, ini tempat laluan dia. Memang tempat dia. Cuma dia perlu buat rumah, encik beli rumah sini, orang sebelah beli rumah sana. Encik beli kat tempat dia. Dan eding tu buat tak cantik. Itu sebab bila hentam, habis kena. Encik nampak faham eh? Okey. Jelas tak, cik? Alright, terbaik. Saya panggil doktor lah, senang tuan doktor kan. Okey. Biasa doktor check pesakit pakai ada macam-macam alat kan, test kan, ada buah lidah lah, kayu lah, lepas tu ada mikroskop apa yang dekat telinga tu macam-macam tu elektrik. Cik tak kena masa off switch semuanya okey kecuali dua ni. Dalam keadaan kita off switch cabut plug yang cik punya neutral dengan, saya minta maaf tadi saya terlupa pasal ni. Neutral dengan earth ni memang ada leakage. Nanti kita cari yang mana Itu yang mana. Bila saya onkan switch. Satu, dua, tiga, empat. Empat ni. Jadi rumah cik kalau dia trip, kalau cik offkan switch waktu siang, contoh waktu siang pergi kerja, tak ada kan trip, tak ada masalah trip. Tapi bila waktu malam, boleh cik onkan switch lampu, waktu kipas. Satu, dua, tiga, empat. Ni semua lampu kipas saya rasa ni. Baru dia akan trip. Sekarang ni dia tak trip sebab apa? Sebab dia tak trip sebab benda ni rosak. Tapi saya rasa kalau benda ni dah tukar baru besok, kejap tendang. Bila cik balik kerja je, waktu malam cik buka lampu, buka kipas, time tu dia akan tendang. Yang ni, satu, dua, tiga, empat. Nanti saya tanda kan. Ni kat bawah, nanti kita cek kat atas pula. Okey, sekarang saya nak cek. Sekarang ni ada satu, dua, tiga, empat meter. Apa, marker. Saya nak tengok. Kalau guna filament, maksudnya kita skip. Kalau guna filament, bermaksud bukan dia. Kalau filament dia memang ada naik punya, tapi dia okey. Saya nak test yang tepi dulu. Ni. Saya offkan. Mana off dia? Tak ada. Okey, tak apa. Kita check depan dulu. Ni biar dulu. Okey.
Yang ni punya. Sini punya. Masuk ada kipas. Nampak kipas? Nampak kipas ni? Itu kipas. Kipas ada coil. Bila saya onkan switch, dia ada coil. Bila ada coil, dia memang akan ada reading. Maksudnya dia bagi meter kata rosak sedangkan dia tak rosak. Kalau betul kita nak check, saya kena buka kipas tu, kena cabut wire dia. Kena buka kipas, cabut wire dia, baru kita boleh confirmkan dia rosak ke tak rosak. Okey, yang ni. Ni depan punya. Saya tanda dulu. Tanda dulu bagi kan senang nak mark kan. Okey, sekarang ni kita cari yang ni pula. Oh. Jam. Tu je tu. Tu. Cik tak cabut tadi kan? Ni. Ni. Dia punya bawah ni. Okey. Swiss bawah. Itu ada coil. Swiss ada coil. Bukan. Video ni apa ni? Ni dekat. Aircon ni coil. Turn off. Bukan tu. Ni. Extension. Nampak? Saya off kan dia padam. Saya on kan dia ni. Oh, okey. Ada itu sambung astro kan? Sama astro sambung TV semua kan? Dia ada coil. Dia akan naik. Bila ada coil dia akan naik sedangkan dia tak rosak. Dia tak rosak. Cik masuk kepala pula kan? Okey. TV tu ada coil, astro semua ada coil. Bila ada coil dia akan naik. Meter akan kata rosak tapi dia tak rosak. Itu biasa electrician akan buat penipuan kat situ. Biasa kalau cik jumpa electrician, dia akan onkan semua, masukkan plug, dia check, nanti meter akan tunjuk naik. Dia kata kat customer, ni rosak, ni kena wiring balik. Itu penipuan yang biasa buat. Jadi ni saya ajar cik. Jadi sekarang ni ingat tak tadi masa cabut plug, meter tak naik. Maksud wiring cik dalam keadaan bagus. Selamat. Bila cik masuk plug dia naik. Dan kita check kenapa dia naik. Dia pakai TV, extension, dia pakai astro semua. Jadi coil. Itu ada coil. Ni tak ada masalah. Tak ada masalah, tak payah tanda. Yang ni yang saya tanda ni kita semak balik kipas. Yang ni 10. Okey cik, dapur. Tu, dapur. Dapur tengah. Okey, dah jumpa pergi ni. Kipas. Tengok kipas. Kipas ni pakai kipas ni pakai coil. Ni pakai coil kan? Ni belum bukan. Kita cek kat sini je. Ni. Kat sini kalau cik tengok ada kipas, kipas ada coil. Kipas ada coil. Jadi saya kena cabut wire kipas ni baru boleh tahu. Wiring short ada leakage ke tak ada. Kalau ada kipas, kita tak boleh confirm kan. Boleh cek satu kan. Dengan siapa saya cabut switch wire, switch saya cabut dah, boleh tahu dah. Okay. Saya buat. Okey, tu biar dulu cik. Biar dulu. Ni saya tanda dulu. Okey, tanda dulu. Tanda dulu. Jadi ini kipas, saya tarik kipas, ini pun kipas saya tanda. Okey, tepi ni, kita cek yang tepi ni. Yang tepi sekali. Okey, kat belakang. Dapur, okey. Minta cik kosongkan. Kipas tu minta kosongkan. Kosongkan dia punya regulator. Dah je Okey, saya check balik. Okey, stop. Check balik. Okey, yang doktornya breaker ni. Saya akan tukar 26 way. Dia akan ada 2 tingkat. Sekarang doktornya satu level. Saya akan tukar 2 level. Kalau yang low quality, 550. Medium quality, 900. High quality, 1200. Kalau doktor nak pakai besi, metal, kena tambah 300. Kalau doktor tak nak pakai metal, high quality, 1200 je. Bila tu pilih lah nak medium ke nak high. Customer saya ramai pasang high quality lah. Atas pun sama harga. Lepas tu luar. Luar doktor ni, earding ni, saya syurkan kena buat. Wiring doktor banyaknya baik. Majority baik. Wiring doktor majority masih bagus. Walaupun rumah dah 20 tahun lebih, tapi majority ni masih bagus. Sayang, takut kalau doktor tak buat earding, tak buat earding, nanti takut bila tempias daripada sebelah, nanti dia akan rosak wire. Sebab rumah doktor yang bahagian bawah neutral dengan earth, dah ada leakage. Tapi kita nak cari, nak kena buka macam-macam. Jadi saya syurkan tukar dulu breaker baru. Nanti kalau ada masalah dia tendang. Bila dia tendang tu senang kita nak trace mana problem. Sekarang ni dia tak boleh tendang sebab breaker dah jam. Jadi kalau kita buka, nanti yalah dah buka dia hab kotor semua. Takut tu benda dah lama dah geput, takut saya buka pecah pula. Jadi biar kita tukar mereka baru dulu. Nanti bila dia tendang, senang. Kita terus ke point tu je. Kita satu. Nombor duanya, earding. Earding ni kena saya syurkan doktor buat. Sebab kalau doktor tak buat, takut nanti kilat daripada tempias sebelah, dia hentam dekat sini, lama-lama rosak wiring. Sebab doktor dah kena dah tu.
rumah doktor satu je failure dia, neutral dengan earth. Itu je dekat bawah. Atas semua okey. Yang ini harga dia abang ni nak ni banyak kerja doktor. Saya nak kena potong. Tapi cakap potong tengah ni lah. Ni cakap potong tengah ni. Doktor beli style je dalam 10 style. Kita akan tampal balik. Saya akan potong banyak tempat. Rumah doktor ni tanah dia dah limit. Kalau membanglo atau semedi senang kita boleh dapatkan sampai follow spec kawasan luas. Rumah doktor ni dia limit. Dia jadinya kita cuba pasang semaksimum yang boleh. Kita upgrade je. Kalau dapat ikut spek, rezeki doktor. Tapi kalau tak dapat ikut spek, sebab kawasan dia limit. Sebab dia ada ukuran dia bukan boleh tanam suruh hati. Yang ini kalau low quality 2550, medium quality 3550, high quality 4550. Doktor pilih lah. Kalau doktor nak buat cepat lagi bagus lah, sebab kalau PKP tamat je, saya dah memang tak relax dah. Saya rasa buat cepat. Doktor nak high ke medium ke low? Kalau ni saya nak ambil high lah. Okay. High saya simple. Ni kalau macam ni ada 2550. Ni 2550, 3550, 4550. Dia ambil 3550. Okay, maksudnya dekat yang ni doktor nak pakai PVC je kan? PVC je. PVC pun okey juga. Sebab kalau biasa kalau rumah bangdo atau kilang-kilang atau atau premis yang pakai besi ni 2002 2004 2400 campur ni 3550 2000 campur 3 5000 5000 berapa aku kereta ni cuci biru terkira 1002 campur 1002 3500 okey campur 3550 Berapa doktor? 5950. 5950. Tu harga dia. Doktor back-in kata 70%. Saya beli barang. Cumanya high quality ni lambat sikit dapat lah. Mungkin 2 atau 3 hari akan delay sebab saya nak order. Kalau medium dengan low senang dapat. High quality biasanya kita kena order sebab kedai jarang jual. Kalau jual tak laku. Orang banyak biasa orang berduit je yang akan pakai benda ni. Macam doktor, insya-Allah doktor berduit, doktor pakai benda ni. Jadi harga dia 5950. Doktor BN kat saya 70%. Saya order barang, barang sampai nanti saya kita set appointment untuk saya tambah kerja. Saya transfer kat 4000 tu dah. Itu kan. Batu lagi 1000 lebih tu. Boleh boleh doktor. Doktor transfer saya ikut akaun yang itulah. Doktor transfer ke saya 4000, nanti dah siap kerja semua baru transfer lagi yang lebih lain tu. Cuma saya nak ingatkan sekarang doktor punya wiring saya check semua okey. Tapi daripada breaker ke Swiss. Selepas Swiss ada yang shorting. Tapi disebabkan ada kipas, ada aircon, ada macam-macam barang yang ada coil. Jadinya kita tak dapat nak confirmkan. Kalau saya confirmkan nanti kena buka macam-macam. Takut nanti pecah. Macam contoh lampu tu kita buka dah pecah sebab lampu dah reput. Jadinya selepas saya buat adding, resistant akan jadi cantik. Memang cantik. Lepas tu breaker. Doktor pakai high quality. Bila high quality dia memang sensitif. Nanti lepas saya tukar semua, mana dia tak payah tunggu hujan. Bila dia detect yang ada problem, dia akan tendang. Doktor akan gimas. Kalau dia tenang tu maksud ada problem. Nanti kita cari mana problem tu. You faham tu dah? Okay, terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video-video kita. Pastinya follower-follower kita, supporters-supporters kita nakkan soalan, betul? Nakkan soalan untuk memenangi baju MBE. Okey, ini baju dia. Siapa menang dapat hadiah baju. Giveaway daripada MBE. Cumanya colour putih lah Ini colour hitam kita jual. Jadi sebelum saya bagi tahu soalan ni, saya nak cerita sikit. Kita punya job hari ni dekat Tanjung Malim, Perak. Dari Port Dickson nak ke Perak ni kena lalu Negeri Sembilan dulu, kena lalu KL, Selangor,
barulah ke Perak. Wah, jauh eh. Dan sekarang ni kita orang tengah lapar lah. Betul Amy eh, lapar eh. Sebab kita nak singgah mana-mana tak berani. Sebab kes tengah tinggi. Lebih-lebih kat kawasan-kawasan Selangor ni. Jadi kita kena tahan perut. Balik ke Negeri Sembilan dulu. Balik ke Port Dickson. Baru kita boleh beli tapau. Bawa balik office makan. Memang tengah lapar sangat. Tapi tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah, job tadi tu dapat. Customer setuju untuk buat dengan harga RM5,900 tadi, RM50 eh, RM5,950, hampir RM6,000. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Sambil insyaAllah kami dapat bantu customer, customer pun dapat bantu kami. Jadi win-win situation. Sama-sama untung, sama-sama senang, sama-sama dapat manfaat. Soalannya adalah, di rumah customer tadi ada berapa banyak MCB yang jam? Alright, selamat mencuba. Saya Muhammad Azrizal Aziman, saya pengarah syarikat Mahabayu Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya pakar elektrik Malaysia, saya pakar solar Malaysia terbaik. Assalamualaikum.